Ramadan bulan yang penuh dengan keberkatan, sama ada dari sudut ruang untuk kita melipat gandakan amalan dan juga manfaat kesihatan. Walau bagaimanapun, pembaziran sering kali berlaku disebabkan kemewahan pelbagai jenis makanan yang terhidang. Sedangkan ruang waktu untuk kita menikmati makanan adalah terhad. Perut juga terhad untuk diisi dengan segala jenis makanan dan minuman. Ini kerana kebanyakan yang berpuasa bukan hanya lapar di perut tetapi juga lapar di mata. Sewaktu berbuka puasa, usahakan untuk tidak makan secara berlebihan. Ini kerana setelah seharian kita berpuasa, aktiviti gastrik dalam perut akan menurun pada tahap yang paling minimum. Apabila kita berbuka puasa, aktiviti gastrik akan meningkat. Kebiasaannya kita akan mengambil makanan yang banyak sewaktu berbuka puasa. Jadi, ini akan menyebabkan peningkatan asid yang terlalu mendadak yang akan mengakibatkan ketidakselesaan, ketidakhadaman dan sebenarnya boleh menjejaskan kesihatan kita. Seterusnya, badan kita akan terasa berat untuk menunaikan solat tarawih dan beribadat pada malam hari. Oleh itu, makanlah makanan yang ringan terlebih dahulu sewaktu berbuka puasa untuk menggalakkan aktiviti gastrik dan mengurangkan aktiviti gastrik yang mendadak. Ia juga dapat mengurangkan masalah semasa berpuasa dan kita dapat menjalani ibadah puasa dengan sempurna. Justeru dalam bulan yang penuh dengan rahmat ini, kita perlu audit pemakanan dan cuba ubah cara kita memandang sesuatu jenis makanan dan juga segelas minuman. Yang pertama sekali, pengambilan makanan dalam kuantiti yang betul boleh menyebabkan paras gula yang rendah dalam badan kita kepada paras yang normal. Yang kedua, mengamalkan tips-tips untuk kita mengekalkan kecergasan tubuh badan semasa berpuasa seperti minum banyak air, terutamanya air kosong, kerana ini untuk mengelakkan dehidrasi dan perlu untuk mengelakkan mengambil makanan yang berkafein kerana ia boleh menghalang penyerapan zat-zat makanan oleh badan. Yang ketiga, perlu mengikuti tips untuk kita menyediakan hidangan yang sihat, yang selamat untuk keluarga. Sebagai suri rumah, sebagai wanita, amat penting untuk kita menyediakan hidangan yang bukan sahaja lazat tetapi juga sihat untuk keluarga. Dan yang keempat, kita perlu mengamalkan tips penyimpanan makanan dalam peti sejuk yang betul. Sebab sebarang perubahan suhu akan merangsang pembiakan bakteria dan boleh mencemarkan sistem pencernaan manusia dan akan menyebabkan kita sakit perut dan juga simptom-simptom keracunan makanan yang lain. Semoga tips ini dapat membantu wanita di luar sana untuk menyediakan makanan yang sihat, makanan yang selamat untuk menjaga kesihatan keluarga masing-masing. Makanan yang selamat, badan yang sihat, Ramadan berkat, puasa kita lebih bermanfaat insya-Allah.